aku titip di tas Pak bagus. Ayo banget ya tasnya. Ayo ikut. Waktu tinggal 13 menit. Yang paling murah tapi bagus. Mana kok? Berapa? Ayo. 1,4 aja. 1,3 ya. 1,4 benar. 1,3 ya. Ininya banyak. 1,3 ya. 1,3 ya. 13 ya. 13,5. 13,5. Bayar. Mau 13,5. Ya. Dapurin oleh saya. Minyak 5 aja bang. Minyak. Ini 2.
kedepannya menjadi lebih sukses lagi. Amin. Dan berkah lagi buat banyak Amin. Orang. Amin. Yang nggak kebeli jangan ditangisi, jangan disesalin. Emang belum rezeki. Rezeki ibu yang udah ada, yang udah dibeli. Oke? Okay? Nah yang tadi barusan kita mau beli mainan, emang nggak keburu waktunya, bener nggak? Bener. Masih ada sisa uang? 200 lebih ya. Ada 300 ya. Ada 300 lebih. Jadi ini belum rezeki ibu. Tapi perjanjiannya kalau masih sisa uang, akan dibelakin ke Bang Ali. Nggak apa-apa ya? Ridho, ikhlas. Ridho. Ridho. Pokoknya lancar, sukses, berkah buat ibu. Makasih banyak. Info tadi dari luar ada yang ditinggal di bawah. Ada apa lagi yang dibeli buat anak-anak semuanya ya? Buat anak-anak. Ini sebutin aja sebutin. Sebutin aja ya, Bang. Ada es krim. Ada es krim, ada coklat. Coklat. Oh, iya sebentar sayang nih Nana. Oke, di sini ada sepatu. Ini, ya, ini buat, sepatunya buat siapa? Ini. Oke. Okay. Ini tasnya buat siapa? Oh, belum. Ini buat siapa, Bu? Buat kakaknya. Oh, ini buat bapaknya. Ya. Yang ini buat siapa? Buat ini. Mau dibukain. Mau dibukain. Baik. Nah, ini ada baju sekolah. Baju sekolahnya ada biru, ada kerudung juga. Buat siapa baju sekolahnya? Neng, yang semangat sekolahnya ya. Baik, udah. Baik, yang di luar udah rame banget. Terima kasih untuk seluruh warga yang udah pada bawain. Dimasukin, Bang. Baik, di sini kalau misalnya kita perhatiin, hampir rata-rata yang dibeli buat kebutuhan rumah sama buat kebutuhan dapur nih. Betul, Bang. Ya, ini ada blender. Buat jus. Buat jualan juga bisa. Mau jualan atau buat pribadi? Jualan. Jualan. Oke, kalau jualan emang insya Allah menggunakan fungsi ya. Lihat, ada Alfa Willy. Oh iya. Nah, di sini juga ada setrikaan. Iya, ada gosokan. Gosokan. Nah, ini apa nih? Oh, Magicom ibu ya. Magicom. Ini mau buat di rumah deh ya. Ada di sini pakai apa biasanya? Tungku, masih tungku neng ya? Langsung. Oh, ini pernah pakai ini nggak sebelumnya? Iya. Udah rusak, bekas. Sekarang udah punya baru ya. Tungkunya anak harus gantiin orang tuanya ntar ya mudah-mudahan ya. Nah, ini dia buat usaha lagi. Nah, itu dia. Buat jualan. Iya, jualan. Mau jualan di mana? Di depan. Di depan, neng. Ini ada amanat dari orang tua. Nanti mau jualan, didoain, dan Neng harus bantuin. Yang udah nggak sekolah yang mana? Saya. Neng terakhir kelas berapa? Kelas SMK. SMK selesai? Ya. Sekarang udah kerja belum? Bantuin ibu dulu. Ya, sambil bantuin ibu nanti cari kerjaan ya. Baik, kita rosong sini aja. Baik, nah sekarang nasi kita bukain. Ya. Nah, ini kita buka dulu ya. Ini buka ya. Kita ini buka ya. Iya. Oke, satu, dua, tiga. Wow. Bapaknya langsung cengar loh Bang, liat TV. Beneran, Pak? Ini beneran, Pak. Pegang, Pak. Ini beneran, Pak. Bagus ini katanya, bagus ini. Ya, lo bapaknya sedih loh. Harga banget TV ini, Pak, ya? Kenapa? Kenapa? Nggak pernah beli TV. Oh, oke. Okay. Aduh. Tadi saya pikir ini hal biasa, ya. Ternyata ini hal yang sangat luar biasa buat keluarga. Nah, kemarin-kemarin kalau mau nonton TV di mana? Nggak diceritain sama temen. Cari antenanya, dan ini udah nggak pakai STB, ya? Udah smart TV. Jadi nanti nggak usah pakai STB lagi, sudah bisa nonton.
Oke, inilah luar biasanya ya. Di saat orang-orang lain anggap itu biasa, tapi hal ini luar biasa buat keluarga. Ya, dan mudah-mudahan TV ini jadi berkah kedepannya. Amin ya. Untuk itu, langsung aja kita mau lihat apa lagi yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Kita keluarnya. Dan baik, ini bagian lain yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Udah dicobain. Udah dicobain, gak sabar. Ya, ada 3 sepeda ada 3. Baru. Baik, ini buat kamu sayang ya, langsung dipilih emang pas tingginya ya. Dan ada kiri kanan yang terbisa diganti. Ini buat yang tadi ya? Yang tadi sih. Abang itu. Ganteng lagi keliling lah ya. Yang gede buat siapa? Buat Ida. Berdua ya? Berdua, nanti mudah-mudahan ini bisa buat aktivitas ngebantu orang tua apapun. Ya, oke. Okay. Dan mudah-mudahan semua di sini kita sebagai orang tua dikasih rejeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita ke depannya. Amin. Ada sembako, ada telur, ada mie instan, ada beras 2 karung. Oke, Ibu. Sekarang tanggung jawab sama saya nih. Mau kemana nih niatnya nih? Mau buka usaha. Buka usaha apa? Dagang sosis. Oh, dagang sosis. Aman kok? Aman, Bang. Semua kebutuhannya ada aman. Ya? Aman. Di sini bocah kan banyak ya? Hmm? Oke, mulai sekarang uang jajannya jangan kemana-mana, jajan di sini ya? Ya. Siap? Ya. Kalau mau jajan di tempatnya Ibu? Jadi berkah, mudah-mudahan rezekinya ngalir ya. Baik, Neng cakep, ikut Abang sini yuk. Ini karena dua-duanya yang bakal gantiin ibunya nih untuk aktif ya ke depannya. 1, 2, 3, yuk buka yuk. Angkat. Baik, paham ya ini apa ya? Oke, nanti gini, saya pengen ibu kamu udah gak pakai fisik lagi. Fisiknya tinggal kalian yang ngerjain. Sanggup? Kalau sanggup kita sukses di rumah, kita sukses di luar ntar. Amin. Amin ya. Tepuk tangan dulu yuk, kita bina ke sana yuk. Baik, artinya ada satu usaha yang akan berjalan, walaupun kecil, tapi mudah-mudahan hasilnya besar. Amin. Apa bang? Nendus-nendus apa? Kayak buat telur asin. Telur asin? Oh, ini. Nah, ini pok baunya nih. Nah, ini dia emang. Ini punya siapa? Lah, punya si bapak sama ibu. Ini maksudnya tadi beli ini? Iya, buat bapak. Buat apa niatannya? Buat gembala bebek. Gembala bebek. Baik bapak, ini istri tercinta mikirin bapak. Ya. Bertelur yang banyak. Ya, nanti mudah-mudahan usahanya ini jadi usaha yang besar. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan bebeknya nanti beranak pinak, telurnya bisa dimanfaatin, sehingga akhirnya derajat laki-laki naik. Amin, lagi di film. Tepuk tangan dulu yuk, keren deh ini ya. Baik, kita pindah lagi kemari. Baik, udah semuanya. Ada yang mengkilat. Ah, enggak banget. Yang mengkilat di mana? Ada, Pak, bagus. Oke, makasih ya. Buka. Oke, kita sikapin baik-baik ya sama-sama ya. Dari 15 juta rupiah, akhirnya target kita berhasil beli kalung emas. Bapak, pasangin kalungnya sama istri tercinta, walaupun ini istri yang beliin, tapi tetap ini duit barang-barang ya. Selama ini pernah ngasih kalung emas? Enggak. Dan ini mudah-mudahan awal dan kedepannya lebih banyak lagi kalung yang diberikan nanti ya. Ada cincin, ada kalung buat anak-anak perempuannya juga mudah-mudahan ya. Ibu boleh maju ke depan. Baik, ada uang sisa nih. Bang, masih 300.000. Tak dulu, bentar. Oh, dia banyak nih. Iya, makanya buat saya aja. Jangan. Waktunya udah habis. Tadi pas mau beli mainan, Bang, kita mau lari. Mau pakai super jet, nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, anggap ini bukan rezeki, nggak usah dipikirin ya. Simpen sama saya lagi ya. Mudah-mudahan bisa tergantikan puluhan juta nanti ke depannya. Amin. Maafin kalau ada salah-salah dan mudah-mudahan ke depannya tambah berkah semuanya. Amin. Baik, udah semuanya kita kasih ya. Dan ini saatnya kita untuk kasih tahu ke teman-teman di rumah. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya target, boleh kirimin melalui Instagram kita uangkagetlagi.mnctv.